Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni pukul 1:30 malam. Ya, pukul 1 pagi orang panggil lah. Aku panggil 1:30 malam, ada orang panggil 1 pagi. Kau panggil apa, 1 apa? 1:30 hari. Apa ni aku ni? Okay guys, dijadikan ceritanya hari ni aku just nak cakap. Kau tahu tak Bi yang aku dapat masuk isi-isak? Tahu lewat-lewat. Tahu tapi lewat. So cerita dia macam ni. Aku buatlah video kan, nak masuk yang casting isap-isap untuk batch yang nombor 2. Alhamdulillah, kau tahu tak aku dapat. Wow. Untuk pergi ke casting 24 hingga 26. Tapi aku tak boleh pergi. Aku tak boleh pergi disebabkan abang kita yang sakit, ayah pun sakit. Jadinya aku tak boleh pergi dan aku terpaksa tolak. Kalau kau nak tahu, dah ramai sangat yang tanya dekat TikTok dengan YouTube. Eh, apa kemah mana? Ramai orang tanya aku ni. Apa kemah mana? Kenapa tak pergi batch 02? Cakap, kenapa aku tak pergi yang casting batch 02? Aku terpaksa tolak sebab abang aku sakit, abang aku masuk ward, ayah aku pun hari tu masuk ward juga. Jadinya aku terpaksa balik dan aku memang kena balik. Aku sangat utamakan keluarga aku dan abang isap-isap kata dia akan buat 5 kali casting macam tu. Tapi aku tak tahulah dia akan panggil aku lagi ke tak untuk casting yang seterusnya. Macam tu. Jadinya aku just berpihak kepada rezeki je lah. Kalau dia panggil lagi untuk yang casting kali ketiga, ada rezeki lah. Tapi untuk casting kali kedua ni, aku tak boleh pergi. So korang memang tak akan nampak akulah dekat sana. Sebab aku terpaksa tolak. Walaupun aku dah dapat, tapi aku terpaksa tolak. Cakaplah sikit. Sikit. Kau sakit aku ni. Hari ni aku just nak main Charlie Charlie. Kau tahu tak Charlie Charlie tu apa? Yang yes no tu. Betul? Dia permainan yang memanggil hantu. Betul, okay, itu betul. Permainan memanggil hantu. Tapi kita tak panggil hantu betul-betul pun. Sebab apa ni, kita yang kita download ni dekat apps je korang. Macam tu tak adanya kita lukis betul-betul. Tapi kalau kau nak tahu, dulu waktu aku sekolah rendah, aku tak tahu kau pernah ke tak, kawan aku main Charlie-Charlie dekat dalam kelas. Main Charlie-Charlie, dia buat sendiri. Dia buat macam huruf T tu. Yes, no. Yes, no. Dia buat macam tu, dia main. Aku ingat lagi guna pensel warna kuning. Aku yang gerakkan pensel tu. Memang bunyi menggelupur. Esok tak nak datang sekolah tau. Ha, dia tak tahu yang Charlie-Charlie tu ini. Bunyilah tanya soalan. Charlie-Charlie gini. Aku gerakkan aja lah. Kan kita boleh tiup. Kau tahu tak? Pensel kan kita boleh tiup. Pensel kan kayu kan. Ringan kan. Aku... tapi waktu tu mulut kita wangi. Sekarang wangi. So hari ni aku akan main Charlie-Charlie lagi. Aku nak tanya beberapa soalan. Engkau ada soalan? Ada. So aku akan tanya lagi soalan. Macam mana yang aku main dengan Wawa hari tu, aku akan main dengan Ilham pada malam ini. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam game Charlie. Okay. So dah lama dah aku tak buat video dengan Ilham. So malam ni aku akan try main Charlie-Charlie dengan dia. Dan aku nak tanya beberapa soalan yang aku sangat-sangat nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan mi. Tap tu summon Charlie-Charlie. Okay, kau tekan je yang kat situ untuk kita panggil Charlie-Charlie dan untuk kita tanya dia soalan. Tekan. Ni ya. Charlie-Charlie, kita tanya dia Charlie-Charlie ada dekat... Maksud dia apa tadi? Charlie-Charlie ada dekat sini ke tak? Ya. Okay, dia ada dekat sini. So aku tanya soalan dulu eh. Okay. Charlie-Charlie, betul ke yang Charlie-Charlie ada dekat sini? Kita tanya lagi sekali korang. Ada. Okay, dia ada eh. Betul dia ada eh. Charlie-Charlie ni apa sebenarnya? Dia tak silap aku, Charlie-Charlie ni dia roh hantu budak. Oh, roh hantu budak. Okay. Tak tahu lah dia meninggal sebab apa. Kau tanyalah dia orang tu. Charlie-Charlie, adakah Charlie ada keluarga lagi? Kita tanya dia ada keluarga ataupun tak eh. Ini memang macam ni ke? Wih. Tadi aku sempat nampak no. Ah ni no ni. Oh, maksudnya dia tak ada keluarga. Dan bila Ilham tanya pasal keluarga, dia marah.
kenapa dia marah sangat? Charlie, kenapa Charlie marah sangat bila kita tanya tentang keluarga? Adakah Charlie benci dengan keluarga Charlie? Yes. Betul. Dia benci dengan keluarga dia. Kita jarang tanya hantu tentang perihal keluarga, tapi dia pula pergi tanya pasal keluarga hantu. Dah dia marah. Okey, kau tanya pula. Go. Charlie, adakah Charlie berdendam dengan seseorang? Sumpah aku takut. Saya boleh nampak awak. Wih. Okey. Dia kata I can see you. Aku boleh nampak engkau. Charlie. Adakah Charlie betul-betul boleh nampak kita? No. Tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak kita. Sekejap. Kau fikir dulu. Okay. Charlie, adakah abang aku yang sakit tu disebabkan oleh Charlie? Oh. No. Dia cakap tidak. Abang aku sakit bukan sebab dia. Kau tanya. Charlie, adakah Charlie ni hidup lagi? Dah nama pun roh mati. Dah lah yang kau tanya dia hidup tu kenapa? Manalah tahu roh yang hidup? Yes. Dia hidup. Oh my God. Hidup maksudnya dia ada dekat mana-mana yang kita tak tahulah. Charlie, adakah Charlie sekarang ingin mencari pengganti dan Charlie ingin merasuk orang tu? No. Dia tak nak rasuk orang. Dia tak nak cari pengganti. Maksudnya dia memang sedia kala ada ni. Kau ada soalan nak tanya? Tak ada lagi. Charlie marah tak dekat kita orang ni yang tanya soalan pelik-pelik ni? Kenapa dia lain? Kau faham tak? Walaupun benda ni just game, tapi dia macam real. Dia macam you ikut akal lah. Dia terima akal. Korang faham tak? Bila korang main benda ni malam-malam, tapi aku suggestkan korang main itu, kau ketat. Charlie, Ilham suka Wawa kan? Biasanya benda-benda macam ni dia tahu. Tak, dia tak suka. Dia tahu aku tak suka dia. Faham? Okay. Kau cakap dengan something. Okay, aku ada soalan. Okay, tanya dulu. Charlie, adakah bunyi something di sini adalah Charlie yang buat? Engkau pun taib tu lebih tanya soalan macam tu. Mana nak tahu? Tak. Oh, dia kata tu bukan dia. Charlie, kalau bukan disebabkan Charlie yang buat bunyi tu, adakah bunyi entiti lain ataupun bunyi makhluk-makhluk yang lain yang buat bunyi tersebut? Kalau bukan dia, maksudnya masih benda lain. No. Dia kata bukan dia yang buat, bukan juga makhluk lain yang buat. Maksudnya benda tu bukan gangguan. Kau ada benda nak tanya? Tak ada. Charlie, dekat belakang kita orang ni ada
Pocong? Terkejut aku. Terkejut aku, ya Allah.